Polisik, ini gerbek sekelompok pemuda yang sedang menggelar pesta narkoba di sebuah hotel di Pekanbaru, Riau. Nah, puluhan orang dari pelajar SMA hingga mahasiswa ditangkap dalam penggerbekan tersebut. Ini. Ada yang aku, yang pakai lagi. Nanti dicek urin semua. Cek urin nanti. Jangan terakhir-terakhir malam ini. Kalau bawa mobil apa nih, dipakai apa atasnya? Personel polisi dari Polda Riau menggerebek dua kamar hotel di Pekanbaru Riau. Saat penggerebekan, polisi menemukan 21 pemuda, mulai dari pelajar SMA hingga mahasiswa sedang menggelar pesta narkoba. Saat diperiksa, ditemukan 3 butir pil ekstasi dan 1 bungkus plastik ganja dan sisa narkoba yang belum digunakan. Dari hasil tes urin, 14 orang dinyatakan positif narkoba. Di antara 21 orang itu pun ada 3 orang yang masih di bawah umur. Ya, yang di bawah umur kita pisahkan, tidak ada di sini, kita taruh tempat lain. Ada satu di antara yang di bawah umur itu positif menggunakan ekstasi. Dari sini kami kemudian membawa mereka semua ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Seluruh pemuda yang ditangkap dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengembangkan kasus ini untuk mencari keberadaan pemasok narkoba ke pelaku. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosef Rizal, iNews melaporkan.